Ada yang sudah mendukung channel Lejat Mantap, semoga berkah selalu dan selalu diberikan kemudahan di dalam mencari rezekinya. Amin. Nah, kita iris dulu. Seperti biasa irisnya ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Tapi ukuran ini terbilang besar ya di Lejat Mantap. Karena di sini tidak diiris tipis-tipis ya, diiris seperti bentuk dadu ya. Nah, ini udah diiris semuanya, ini 10 kilo ayam pedaging ya. Dan sediakan minyak ya, minyak sayur. Gunanya minyak sayur yaitu untuk menambah pengawetan ya, minyak sayur. Dan ada jahe. Jahe kemudian lengkuas ya. Nah, ini pakai lengkuas ya tambahannya supaya lebih wangi lagi. Ada bawang merah, bawang putih. Nanti kita haluskan dan kita kupas dulu ya dan cuci. Kemudian kita haluskan. Nah, ini udah dihaluskan ya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, juga jahenya. Setelah semuanya siap, kita tuangkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Ini aromanya ya, kalau dibakar aromanya sedap sekali, rasanya enak, kemudian tidak bau amis ya. Yang penting tidak bau amis tuh. Tambah garam sedikit aja ya, jangan terlalu banyak garamnya. Dan tambahkan minyak sayur. Kemudian aduk hingga merata ya bumbunya, hingga tercampur. Setelah ini bumbunya merata, semuanya sudah merata, nanti kita sungkup ya, sungkup atau tutup selama kurang lebih 1 jam ya, supaya bumbunya lebih menyerap lagi. Dan bahan sate ayam tidak perlu pakai pengempuk ya, karena ayam sudah empuk, tidak perlu pakai bahan pengempuk lagi seperti daging sapi, daging kambing ya. Nah, ini udah bercampur dengan merata bumbunya. Kemudian kita sungkup, tunggu beberapa saat ya, kurang lebih 1 jam lah, supaya lebih menyerap lagi. Nah, inilah hasil dari racikan tadi, dan udah ditusuk, kelihatannya sangat ini, bumbunya kelihatan ini. Bumbunya juga aromanya tidak terlalu amis ya, apalagi kalau udah dibakar. Terima kasih kepada semuanya yang sudah nyimak videonya, semoga berkah selalu.